kalinya kami mendengarkan atau mendapatkan notifikasi peringatan serangan udara. Dua kalinya, lagi, Ya, ini dua kalinya di pagi hari tadi dan saat, saat ini juga masih kita harus turun ke shelter yang berada di hotel kami tinggal. Sebelum kami menuju base maps yang ada di aplikasi serangan udara itu di seluruh wilayah Ukraina berwarna merah. Desa, desa di sekitarnya itu sudah dibunihamuskan gitu. Ini saya sudah berada di bunker ya, Mas. Ini tangga, tadi saya masuk dari situ. Sekarang ini sedang dibuat sebuah plot untuk membunuh uh, Putin yang sangat kita hindari sekarang ini. Saya sih berkeyakinan hari ini nih pasti ada jenderal di Rusia maupun jenderal di Ukraina yang tangannya udah gatel pengen mencet tombol bom nuklir. Zero sum game. Kita sama-sama -sama jadi aku, -sama. -sama. Dunia akan bahaya sekali. Another campaign-nya dari Barat. Jadi begini ya, kita tuh mesti lihat. Dari awal ini kan sebenarnya terlihat bagaimana uh, bukan saja not, mereka sudah merasa keberatan karena kenapa ini perang menjadi lama dan... Di Eropa Barat dan Amerika sekarang lagi menuai profit Dua sampai tiga kali lipat karena adanya krisis energi di Inggris, namanya sentrika. Sentrika ini keuntungan tahun lalu itu sembilan ratusan juta, sembilan ratus miliar pound sterling. Tahun ini dia untung 3,3 miliar pound sterling. BP Shell itu juga membukukan keuntungan dua sampai tiga kali lipat. Tidak ingin diselesaikan oleh pihak-pihak tertentu. Karena nah, apa? tuan tadi. Tapi harus diingat. Ini kita bicara soal kemanusiaan, nyawa manusia. 6, miliar manusia. Setidak-tidaknya yang bisa dilakukan oleh negara non alignment movement dan gerakan-gerakan non alignment movement seperti saya dan 28 sedang waktu itu sedang tentara diburuk-burukan. Beberapa uh, apa sponsor barat tuh masuk ke dalam. Ya, Amerika terus terang nggak berdaya kalau menghadapi Rusia. Indonesia masih dihormati oleh semua kelompok. Nah, untuk itulah Indonesia harus membantu ini mendapatkan Adanya jalan keluar itu, dua negara ini mungkin eh, bergantung pada Indonesia untuk melakukan sesuatu. Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kita tinggalkan dulu sambo-samboan ya. Kita main uh, dengan topik yang lainnya karena memang Crosscheck ini konsisten mengawal dampak perang Rusia Ukraina terhadap Indonesia. Setahun lalu Februari 2022, setelah Presiden uh, Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan aneksasi Ukraina, Crosscheck langsung membahas topik perang Rusia dengan mengangkat kekhawatiran perluasan ketegangannya hingga ke Asia. Nah, kekhawatiran itu terbukti namun dalam bentuk dampak stabilitas perekonomian. Bukan hanya Asia, bahkan perekonomian dunia terguncang akibat perang Rusia Ukraina ini. Nah, kini setelah setahun perang ya, justru muncul pernyataan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, Rusia kehilangan kesabaran dan akan melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina. Memasuki tahun kedua ini apakah perang Rusia Ukraina tetap hanya akan berdampak ke ekonomi dunia saja atau kini justru berpotensi merambah ke mimpi buruk perang dunia. Nah untuk membahasnya, untuk meng nya langsung ini eksklusif rekan-rekan kita uh, dari media group network akan juga memberikan gambaran, menyampaikan laporan langsung uh, dari Ukraina dan teman-teman saat ini uh, berada di kota Kiev, Ukraina ya, nanti ada Iqbal Himawan dan juga Levi Wardana lalu kita juga akan berdiskusi bersama Guru Besar Hukum UI eh, Profesor Hikmanto Juwana. lalu kemudian ada M Farhan anggota Komisi 1 DPR RI dan juga nanti kita putarkan pendapat dari eh, pengamat pertahanan eh, militer yaitu Bu Koni Rahakundini. Nah, kalau Prof Hik ini eh, kita sapa dulu selamat pagi, salam sehat Prof Hik. Selamat pagi Mas Indra, sehat selalu. Bang Farhan, selamat pagi. Salam sehat, Bang Farhan. Apa kabar? Kita ketemu lagi. Dan kelihatannya <laughs> pendelegasian itu berhasil dengan sangat baik. <laughs> baik, mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung ya nanti ya. Oke, pertama ketemu di cross-check dulu lah. Oke, saya sapa teman-teman saya yang ada di sana, ada Iqbal Himawan ya. Halo Iqbal. Halo Mas Indra, Rosi, Oke, kurang lebih teman -teman. beda 6 jam ya di, dengan Indonesia ya. Iya, jam 9 masih berada di sini. Suara saya kedengaran dengan jelas, nggak? jelas, sangat jelas sekali. Oke, Iqbal tetap hati-hati di sana, tapi kita ingin lihat sekarang. Ini Iqbal ada di mana? Nikbal di Kota Kiev, ya. Sekarang betul, sekarang saya ada di Ibu Kota Kiev di Ukraina, dan di disinilah pusat pemerintahan Ukraina diselenggarakan, ya. Tepatnya, saya sedang berada di Independence Square. Di sini hmm. uh, bisa dibilang pusat kota, dan di sini pula. Tempat uh, aktivitas pusat aktivitas warga di sekitar kif ini dipusatkan. Nah, kalau di belakang saya yeah. itu adalah uh, Monumen Independence Square. Dan kalau di sini nih, Mas Indra, um, pada saat alarm sirine serangan udara berbunyi, di sinilah yang terdengar paling kencang karena speaker utamanya uh, dari sirine serangan udara itu ada di uh, belakang saya ini. Itu kerap, kerap sekali terdengar atau enggak, Iqbal. Bisa diceritakan nggak dalam sehari? Misalnya, itu atau tergantung kondisi, uh, tergantung kondisi, Mas. Uh, kalau hari ini dan beberapa, dan dua hari, tiga hari yang lalu tidak terlalu uh, sering terdengar, mm -hmm. tapi dua hari setelah kami tiba, itu pada saat lagi masif, masifnya serangan udara. Hmm. itu dalam satu hari kami mendengarkan atau mendapatkan lima kali sirena serang udara. Jadi pada saat itu kami harus bolak-balik dari lantai hotel lantai 6 ke bunker. Nah, okay. beruntungnya di hotel kami punya bunker mandiri, jadi kami bisa melarikan diri ke bunker. Sementara warga yang ada di sekitar Kiev biasanya mereka menyelamatkan diri ke bunker. Nah, ini adalah uh, metro subway ya. Okay. Kalau kita, kita lihat di sini ini tempat warga menyelamatkan diri ke Metro Sapu. Oke. Di Metro Sapu ini stasiun kereta bawah tanah mm -hmm. dianggap sebagai salah satu bunker uh, yang paling aman pada saat amit-amit terjadi serangan udara. Mm -hmm. Dan pada saat serangan udara tersebut terjadi, mm -hmm. uh, semua toko harus tutup. Yang makan di restoran harus segera pergi untuk ke bunker. Jadi nggak peduli baru mau mulai atau di tengah makan, mereka kita semua mm -hmm. harus menyelamatkan diri ke bunker. Sekilas gambarnya itu. Jadi kondisi seperti ini berlangsung hampir setahun ini ya, bahkan sudah setahun ini ya Iqbal ya. Nah bisa digambarkan Iqbal, waktu Anda cerita tadi, Iqbal cerita tadi, saat dua hari baru nyampe di Kiev begitu, lalu ada sirine yang berulang-ulang berbunyi, langsung ada dampak kerusakannya nggak atau serangannya itu memang di Kiev itu atau seperti apa? Karena kalau kita lihat secara awam ya, kas, apa kasat mata ngelihat kondisi di sekitaran Iqbal yang Bergerak di baru di beberapa titik saja. Tadi itu kondisinya kan terlihat ya. masih normal, dan lain sebagainya masih ada aktivitas transportasi dan sebagainya. Tapi mungkin Iqbal yang ada di sana bisa menyampaikannya, sesuatu yang mungkin kondisinya berbeda. Begitu, Iqbal.